Hai, assalamualaikum, malam selamat malam. Jadi dalam video kali ini kami berada di pelancaran W Motor ES250 yang dekat depan saya ni. Ini merupakan tawaran skuter terbaru daripada W Motor. Dan kalau korang nampak lah secara sekali imbas, motor ni nampak kecil kan. Walaupun nama dia ES250, tapi design dia secara keseluruhan nampak macam 150cc. Yes, ada sebab dekat situ. Sebabnya ini merupakan motosikal jenis urban scooter. Jadi disebabkan itulah rekaan dia lebih minimal, lebih kecil, lebih compact berbanding daripada skuter 250cc lain seperti X-Max yang agak gemuk, besar dan sebagainya. Okey, perbezaan antara model ini dengan model tu X-Max tu disebabkan ini memfokuskan tunggangan dalam kawasan bandar. Jadi macam yang kalau gemuk, besar macam X-Max tu, dia lebih fokus untuk korang boleh bawa jalan jauh lah. So, apa yang best tentang W Motor ES250 ni? Jom kita cerita satu demi satu. Yang pertamanya, lampu depan. Kita datang dengan lampu depan dan belakang LED. Dan korang perhatikan di bahagian depan, dia datang dengan DRL. So, dia nampak very very modern. Nampak seakan-akan motosikal Europe kan. Okay. Dia punya rekaan depan pun nampak very very sharp. Very modern. Yang tu saya suka. Pilihan warna ni pun saya rasa memang antara paling cantik. Kita ada warna biru dan juga warna merah. Dia ada windshield depan. Non-adjustable. Okay. Tapi yang aspek lain yang saya rasa saya paling suka tentang motor ni adalah dia punya specification dia. Okay. First, dia ada ABS depan dan belakang. Dia ada dual disc 240mm. Okay. Dia ada KYB suspension. Adjustable eh. Depan telescopic, belakang jenis piggyback. Dan seterusnya, kita cakap tentang bahagian engine. Motor ni adalah 250cc. Specifically, 244.3cc single cylinder. Single overhead cam. 4 valve. Yang menawarkan sekitar 21 horsepower pada 8,500 RPM dan juga 21 Nm torque pada 6,500 RPM. So daripada aspek kuasa, pada saya memang cukup sangatlah bagi sebuah motosikal 250cc yang untuk tunggangan bandar. Okey, kalau aspek kuasa kita banding dengan X-Max. X-Max tak silap saya sekitar 22.5. Yes, motor ni 1 horsepower bawah tapi power to weight ratio dia lebih baik sebab dia hanyalah 147 kg. So pada saya daripada aspek ringan tu, dia membuatkan motor ni satu skuter atau maxi skuter. Saya tak gelar ni sebagai maxi skuter, lebih kepada compact skuter. Tapi membuatkan saiz dengan engine tu menjadikan W Motor ES250 ni satu option yang wajar dipertimbangkan lah. Okay? Especially pada korang yang nak cari motor untuk lenjang buat pergi kerja, ulang balik dan sebagainya. Okay, so motor ni sebenarnya very very modern. Okay? Disebabkan itulah dia datang dengan fungsi smart key. Even pada saya, kunci dia pun cantik macam ala-ala Porsche punya bentuk tu kan. Saya tak tahu, dia motor tapi shape kunci macam kereta. Okey, dia datang dengan fungsi smart key yang mana korang tekan untuk unlock kat sini, untuk turn on, just pulas ke atas. Okey, tekan ni unlock. Lampu hijau tandanya korang boleh pulas dan meter akan mula hidup. Dan seterusnya, korang boleh nampak kat sini dia punya paparan digital tu memang pada saya sangat-sangat bersih, sangat clean. Yang menariknya, motor ni walaupun dia 250cc, dia datang dengan tyre pressure monitoring system yang mana korang boleh monitor sewaktu menunggang. So, feature TPMS ni selalunya datang pada motosikal yang premium tau. So, pada sebuah motosikal 250cc, bercirikan compact ni pada saya adalah satu ciri yang sangat-sangat menarik pada W Motor ES250i ni. Okay, seterusnya, korang mesti nak tahu berapa tangki dia kan. Okay, so nak buka tangki dia, pulas ke seat. Okay, dan tekan fuel dan dia akan buka kat sini. Okay, so itulah cara nak buka untuk isi minyak dan sebagainya. Sama juga kalau korang nak buka tempat duduk dia, pastikan konsol ni dah pulas ke seat dan fuel. Tekan seat dan dia akan buka. Okay, so kalau korang perhatikan, dia punya ruang tempat letak barang ni memang tak besar langsung lah. Ya kan? Agak kecil sebenarnya. Malah macam nampak ruang tempat letak barang motosikal 150cc. Tapi seperti yang saya cakap sebelum ni, ini adalah sebuah motosikal urban, bercirikan urban, compact dan sebagainya. Jadi ruang letak barang tu memang tak banyak besar lah. Tapi pada saya cukup lah untuk helmet. Jet helmet separuh untuk letak baju hujan dan sebagainya. Okay. So, sewaktu video ni dirakam, W Motor dia tak dedahkan harga. Okay, jadi harga saya akan letak di bawah. Okay, bila pihak W Motor dah mengumumkanlah harga dia. Tapi pada saya lah, dengan apa yang ditawarkan, segala ciri yang ada pada motor ni, sememangnya satu tawaran yang menarik bagi korang yang nak mencari sebuah skuter 250cc yang tak berat, ringan, senang ditunggang. Malah dia punya ergonomik dia pun pada saya agak cantik. Seat dia pun sangat empuk. Jadi wajar untuk dipertimbangkan. Jadi itu sajalah review kami di Motor Melaya.
ringkasan mengenai W Moto ES 250i. Seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci, layari www.motomoto.net dan juga jangan lupa like, share dan subscribe video ni sebab kita akan bawakan lebih banyak konten untuk korang kat luar sana. Jadi itu saja. Assalamualaikum.